Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu pulang di channel Lurun, di channel kawan ketujuh. Nah, kita hari ini hendak unboxing lagi atau video ya senaklah. Kita akan unboxing box ikan untuk kita pergi mancing yang jaraknya itu lumayan jauh kawan, yang memerlukan es batu yang supaya ikannya itu segar gitu. Oke, kita lanjut aja sana. Nah, jadi ini sana kan. Kita langsung aja buka. Nah, ini sebelumnya sudah belum buka karena mencek barang kita ya, Pak. Nah, ini. Nah, Marina cuy. Ini ukuran 12S atau kapasitasnya itu sekitar 10 liter cuy. Jadi udah cukup buat kita mancing. Ini untuk penguncinya sudah stainless cuy, jadi udah aman dari karatan, kecuali yang belakang ini masih plastik ya. Tapi gak apa-apa, semoga awet aja. Ini produk dari Leon Star. Untuk kapasitas 10 liter. Untuk dimensinya ini 325 x 225 x, tingginya ini 285 cm, nah atau milimeter kan. Jadi tingginya ini 22,28 cm atau 28 mm kan. Untuk tampilan kayak gini cuy, ini penguncinya. Jadi ini cukup lumayan besar cuy, karena 10 liter ya, udah cukup lah nampung ikan-ikan kayak nila, sepat, pepuyu, atau gabus juga muat ini cuy, 10 liter. Ini bagus cuy buat mancing kita pergi jauh, misalkan ke daerah-daerah terpelosok gitu cuy, biar ikan itu tetap segar. Bisa kita isi dengan es batu atau yang sekarang ini pakai es kecil itu ya cuy. Nah, itu bisa isi cuy. Mantap ini. Baut juga ada sini. Itu stainless juga cuy untuk pegangan tangannya. Nah, jangan lupa cuy. Nah. Di sini nih. Atau dibalik nanti. Itu ada pembuangannya cuy, pembuangan air. Nah, ini dia cuy, ini untuk buang air cuy. Buang air es batunya itu, jadi nggak perlu buka atau buka atasnya itu terus kita tuang, itu nggak perlu cuy. Kita cukup buka di bagian bawah sini. Di sini juga udah ada tali, ada pegangan, lengkap ini cuy. Nah, di sini juga ada petunjuk ya. Nah, kita bacakan aja. Keistimewaannya dingin berlapis 2 dinding ya, dinding berlapis 2 sorry, yang diisolasi dengan pom dapat mempertahankan panas dan dingin dengan sempurna. Nah, jadi bisa untuk panas dan dingin cuy. Jadi sebelum mancing bisa kita isi dengan minuman dingin ya, juga bisa ya. Setelah di lokasi baru jadi tempat ikan. Nah, tidak berbau dan kuat tahan lama. Mantap ini cuy. Nah, ini juga nih perhatian nih, jangan diisi dengan air mendidih. Temperatur maksimumnya itu 70 Celcius cuy. Nah, saat mencuci juga nih. Nah, pergunakanlah kain halus dan air sabun, jangan digendam. Nah, jangan digendam, namun membasuhnya agar daya tahan isolasinya tetap baik cuy. Kita coba buka cuy, ada gunting. Talinya nih, kalau diatur, seakan jadi akan tas kalau juga. Nah, cuy.
cukup halus cuy. Talinya nah, mantap ini, siap diamiskan nanti cuy. Cukup luas cuy, 10 liter nih. Mungkin sih itu aja dari ulun. Nah, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang hobi mancing ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.